Okey, kerana Irfan telah memberi peringatan cikgu, rekod. Bagus Irfan ni, ketua kelas ni yang bertanggungjawab. Kan, okey, ketua kelas Irfan. Tukar jawatan. Hari tu diam eh. Sekarang Irfan pula suka-suka hati tukar eh. Tak apalah. Yang penting jalankan tugas. Okey. Ambillah Irfan nama, tak apa. Saya tak leh. Okey. Baik. Kita lihat. Okey. Sistem fizikal bumi. Okey. So kita lihat dulu di sini ada empat sistem fizikal bumi, iaitu kalau kita lihat yang pertama, lapisan udara yang mengelilingi bumi serta mempengaruhi cuaca dan iklim. Ini dipanggil sebagai apa? Ini dipanggil sebagai pandai. Ini dipanggil atmosfera. Okey, atmosfera. Kalau kamu tengok betul-betul perkataan atmosfera eh, maknanya atmosfera, maknanya yang paling tinggi di atas sfera. So maknanya keadaan yang kawasan di atas tinggi di sfera itu, itu adalah kandungannya udara. Okey, udara yang mempengaruhi cuaca dan iklim, sebab itu atmosfera. Atmosfera. Baik. Kemudian yang kedua. Okey, yang B, kehidupan di permukaan bumi, iaitu yang kehidupan-kehidupan yang berada di daratan maupun juga iaitu lautan. Okey, dan ini adalah dipanggil sebagai apa? Kehidupan ni, ingat eh, kalau kehidupan di bumi, di daratan termasuklah manusia, binatang apa semua, ini dipanggil sebagai biosfera. Terima kasih banyak Santosh. Biosfera. Alright, good. Biosfera maknanya berkaitan dengan kehidupan. Sebab itu kalau kamu lihat pelajaran tingkatan 4, tingkatan 5 ada biologi. Biologi itu maknanya apa? Maknanya mengkaji tentang kehidupan. Biologi, biologi kan? So biosfera maknanya kehidupan yang berada di sfera ini, iaitu di bumi. Itu logik dia. Nampak tak? Biosfera. Kemudian yang ketiga. Tak ada masalah. Sebelum itu, siapa yang tak ada soalan ini? Siapa yang tak ada bahan-bahan ini? Anyone here ada tak yang tak ada lagi bahan ini? Siapa? Okey, Pravin tak ada. Siapa lagi yang tak ada? Ain Zulaika pun tak ada. Siapa lagi yang tak ada? Okey. Sasi pun tak ada. Oh ya ke? Oh, maknanya macam ramai juga. Tak apa. Kat rumah tak bawa kertas. Okey. Baik, tak apa. Sebenarnya ada dalam grup WhatsApp geografi tingkatan 1. So kalau katakan nanti kamu klik pada grup tu, okey, kemudian kamu akan klik kepada dia punya bahagian atas tu, ada media, docs, ada document dan link. So kamu klik pada docs tu ataupun document. So di situ ada dia punya nota. Okey, tinggal download dan juga print. Okey. Baik. Kemudian lapisan air. Okey, lapisan ketiga. Lapisan air yang meliputi sebahagian besar permukaan bumi, ini dipanggil sebagai apa? Okey, lapisan air. Ingat, lapisan air adalah lapisan yang kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil hydro. Tak kisahlah air itu di laut ke di sungai ke di tasik dan di bayar. Okey, dipanggil hydro. Okey, air hydro. Dan di bumi sfera, bermakna ianya adalah hidrosfera. Ya, hidrosfera. Dan kalau kita lihat di sini berkaitan dengan lapisan yang terakhir, iaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan paling nipis. Di sini bersifat pepejal lapisan kerak bumi, okay, dan bersifat pepejal meliputi bahagian atas tengah bumi dan ketebalan lebih kurang 100 km. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil litosfera. Litosfera. Ya, yeah, litosfera. Sekejap eh. Cikgu dengar azan asar. Sekejap. Kita bagi break 2 minit je. 2 minit. 2 minit. Sekejap eh. Azan.
Okey. Baik, alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan. Terima kasih banyak para pelajar sekalian. Okey. Baik, kita sambung pembelajaran kita. Okey, iaitu kita telah lihat berkaitan dengan sistem fizikal bumi, kita telah lihat atmosfera, kita lihat biosfera, kita telah lihat hidrosfera dan juga untuk lapisan kerak bumi yang paling luar itu dipanggil litosfera. Okey. Baik. So kita nak lihat di sini, okey, kepentingan sistem fizikal bumi kepada manusia. Apakah kepentingan dia? Apakah manfaat-manfaat dia? So kita nak lihat tentang kepentingan bagi atmosfera dulu. Apa pentingnya atmosfera ini? Okey. So berapa banyak yang kita nak letak? Kita letak satu ayat je pun boleh sebenarnya, eh. Iaitu, okey, sila beri cadangan apakah jawapan yang paling sesuai untuk kepentingan atmosfera. Tuliskan di dalam group chat sekarang. Cikgu nak pilih manakah jawapan yang terbaik. Siapa dapat berikan jawapan terbaik, cikgu beri hadiah. Hadiah misteri, hadiah online. Cepat. So, apa kepentingan atmosfera? Okey, baik, bagus, Pravin. Selain daripada itu, siapa lagi? Okey. Ada sesiapa yang nak membantu? Okey, ada yang kata yang pertama iaitu okey, melindungi. Okey, melindungi kita daripada melindungi kita daripada okey, sinaran UV ataupun ultra ungu, ultraviolet matahari, ya. Matahari pun ada juga. Kemudian ya, yeah, okey, kemudian yang kedua ada juga yang kata okey, membekalkan oksigen untuk manusia bernafas. Okey, bagus. Selain daripada itu ada lagi tak? Okey, okey, kepentingan atmosfera. Cikgu, mana satu yang lebih baik jawapan dia? Kedua-duanya boleh diterima. Okey, kedua-duanya boleh diterima. Membekalkan oksigen okay, untuk manusia bernafas, ataupun sebenarnya kalau yang lebih tepat lagi, ya, membekalkan udara untuk apa? Untuk untuk apa? Untuk kehidupan, untuk semua ataupun untuk kehidupan. Kenapa udara? Kena ingat, oksigen sebenarnya untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan dia akan menggunakan karbon dioksida. Ingat, karbon dioksida digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Manakala manusia pula perlu hidup menggunakan oksigen. So, itu bermakna kita ambil udara untuk kehidupan. Itu lebih baik. Betul tak, Santosh Das? Betul kan? Okey, bagus. Ya, betul. Sebab ada hidupan-hidupan lain juga yang hidup di bumi. Bagus. Baik, kemudian, apakah kepentingan biosfera? Biosfera ni, okey, iaitu seperti manusia, kemudian haiwan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Jadi apakah kepentingan okey, hidupan-hidupan ini? Okey, so kita boleh kata ya, membekalkan sumber makanan. Makanan kepada mana? Kepada manusia. Ya, kepada manusia. Okey. Sinaran UV matahari bahaya ke untuk kita hidupan di bumi? Ya, betul. Sinaran ultraviolet, okey, akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kita boleh okey, berpotensi untuk mendapat kanser kulit. Kalau terdedah. Yes, betul, kanser kulit, eh. So sebab itu perlu ada lapisan atmosfera supaya dapat mengurangkan suhu dan juga boleh mengelakkan daripada kanser kulit. Yes. Baik, kemudian membekalkan sumber makanan kepada manusia, kemudian juga apa? Iaitu kita lihat kepentingan biosfera untuk apa? Untuk meneruskan kehidupan lain. Okey, untuk meneruskan untuk meneruskan kehidupan. Bagi kehidupan lain. Kehidupan lain. Okey. So, macam mana nak meneruskan kehidupan bagi kehidupan lain? Maksudnya adalah dengan cara untuk membekalkan, iaitu dalam rantai apa? Dalam rantaian makanan. Ya. Yeah. Dan juga yang ketiga kita boleh ambil, iaitu
dengan adanya tumbuh-tumbuhan dapat mengurangkan mengurangkan ataupun kita kata bukan mengurangkan lah, tapi menstabilkan menstabilkan suhu, okey, suhu bumi. Ya, betul. Menstabilkan. So kalau ada pokok-pokok yang banyak, maka suhu bumi akan stabil. Tapi kalau kita kurang pokok, kurang tumbuhan, okey, suhu semakin panas. Kan. Jadi macam hari tu kan cikgu pergi Cameron Highland. Cikgu pergi Cameron Highland. Okey, waktu tu hujan, sejuk dia, ya Allah, kan. Kemudian kan anak cikgu cakap, "Ui, sejuklah ya." Kan. "Ayah, sejuk sangat ni. Tutup aircon." Rasa macam kau nak tutup aircon eh? Nak tutup aircon eh? Ni nampak. Okey. Jadi dekat Cameron Highland suruh tutup aircon. Masalahnya dekat tempat yang cikgu menginap tu aircon pun tak ada, kipas pun tak ada, tapi sejuk gila lah. Jadi okey. Jadi itu kepentingan tumbuh-tumbuhan, iaitu menstabilkan suhu bumi. Okey. Baik, itu tentang biosfera. Kemudian kita lihat yang ke yang di bawah ni, iaitu litosfera. Baik, apakah litosfera dan bagaimana kepentingan dia? Apa kepentingan, apa matlamat faedah litosfera, iaitu permukaan tanah? Betul, iaitu ia menjadi tempat tinggal kehidupan. Kehidupan. Okey, itu betul. Yang kedua, yang pertama. Okey. Kemudian seterusnya kepentingan litosfera ni adalah menjadi tempat untuk apa? Menjadi tempat untuk melakukan aktiviti ekonomi. Okey, aktiviti ekonomi seperti apa? Seperti pertanian. Ya, dan juga melindungi kita daripada ditenggelami air. Tak. Okey. Kita cerita pasal tanah tu. Bukan. Okey. Baik. Dan apakah kepentingan yang terakhir, iaitu hidrosfera? Paling penting ya, mempunyai material ekonomik. Okey, bagus. Sekejap lagi ya. Membekalkan sumber air kepada kehidupan-kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi. Bagus. Di bumi. Selain daripada itu, apa lagi? Membekalkan sumber air kepada kehidupan di bumi. Jadi menjadi habitat apa? Menjadi habitat kehidupan air. Hidupan air ataupun hidupan akuatik. Bagus. Akuatik seperti ikan dan sotong. Oh, kau pilih sotong eh? Seperti ikan. Okey, Squid Game. Okey, baik. Okey, seperti ikan dan lain-lain lagi lah. Okey. Baik. Cikgu ingin menambah berkaitan dengan litosfera tadi. Okey, satu lagi yang cikgu terlupa untuk kepentingan litosfera, iaitu kepentingan tanah ya. Sebab tanah sebenarnya membekalkan, kita kata membekalkan juga tanah, membekalkan material material yang ekonomik. Maksudnya apa? Material itu seperti apa? Seperti biji timah, seperti emas, seperti intan, seperti berlian dan sebagainya lah. Ni material. Material tu bahan. Bahan-bahan yang bernilai ekonomi, bernilai yang tinggi. Emas, intan, berlian. Ini kita kata sebagai bahan-bahan galian yang berharga. Jadi itulah litosfera, hidrosfera, biosfera dan juga atmosfera. Okey. Baik, di sini kita lihat struktur bumi. Struktur bumi ada empat, iaitu yang atas sekali itu dipanggil apa? Atas sekali yang A itu, yang di luar tu, itu dipanggil litosfera ke? Kerak bumi. Ya, kerak bumi. Bukan litosfera, tapi kerak bumi.
Ingat eh, yang luar sekali tu itu adalah kerak bumi. Okey, kemudian yang di bahagian tengah tu apa? Mantle ataupun teras luar. Mantle kita ambil, tak apa kita tak ambil mantle. Okey. Kemudian yang C, yang C adalah teras luar. Okey. Dan yang dalam sekali itu adalah teras dalam. Yes. Teras dalam. So, ini adalah okey, untuk pengetahuan kamu eh. Kalau kita tengok betul-betul, okey, bahagian luar tu yang dikatakan sebagai kerak bumi. Cikgu, kerak bumi ni kan tengok macam nipis saja. Memanglah. Bukan. Kerak bumi tu memang nipis. Di antara keempat-empat ni, kerak bumi yang paling nipis. Tapi nipis dia berapa? Nipis dia adalah, dia punya nipis adalah 100 kilometer. 100 kilometer ke dalam eh. 100 kilometer ke dalam bumi, itu dia punya nipis. Nipis ke? Nipis ke? Jadi tak kan? 100 kilometer eh. Uish. Macam daripada Kuala Lumpur pergi ke Slim River ataupun pergi ke Tapah. Ush, dalam tu. Kan dalam sebenarnya dalam kerak bumi. Okey. Kamu nak tahu tak? Baru-baru ini cikgu ada baca satu kajian saintis. Dia kata apa tahu? Di bahagian dalam ni memang ada kerak bumi. Okey, diorang check kan, memang ada kerak bumi. Kemudian di bahagian yang mantel ni, okey, memang dia orang kata ada macam macam lapisan bumi yang cair macam magma apa semua tau. Tetapi dia orang kata bahagian dalam ni, dia orang kata dalam ni kemungkinan besar ada hidupan. Maknanya dalam bumi ni ada hidupan. Itu dia orang kata. Mungkin dalam bumi ni ada hidupan. Bermakna ada masyarakat, kemudian ada binatang-binatangnya tersendiri, kemudian ada ada masyarakatnya. Maknanya dalam tu ada hidupan di tengah-tengah dalam bumi. Ini menurut kata saintis yang yang cikgu baca dia punya artikel je lah. So mereka masih mengkaji lagi sebab tidak ada satu lubang pun yang dapat menembusi lagi. Belum ada lagi lubang sampai ke dalam ni eh. Belum lagi. Sebab dia orang kata teorinya bahawa dalam ni mesti lagi panas. Betul tak? Lagi panas, kemudian dia bergerak-bergerak okey dalam mantel tu. Tapi dia orang kata kemungkinan besar dalam ni ada hidupan. Wallahu a'lam. Tak tahulah betul atau tidak. Kan. Tapi entahlah. Kan. Itu katanya lah. Alien kot kan? Alien pula. Banyak sangat kau tengok cerita Marvel ni. Banyak sangat tengok cerita Marvel. Malam tadi baru saja cikgu tengok cerita Shang-Chi. Cerita Marvel Shang-Chi tu. Best juga sebenarnya cerita tu. Yang Shang-Chi tu kan. Jadi itulah dia. Baik. So, kita lihat. Kita lihat di sini tentang kerak bumi, mantel, teras bumi. Teras bumi tu ada dua eh, teras luar dan juga teras dalam. Okey. Baik. Kepada mungkin jelaskan ciri-ciri struktur bumi di bawah. Okey, siapa yang ada buku teks sekarang? Siapa yang ada buka buku teks sekarang? Ada tak sesiapa yang buka buku teks sekarang? Tak ada. Kerak bumi. Okey, Zahra. Okey, Zahra. Boleh tak? Okey, kalau kamu tengokkan. Okey, apakah ciri-ciri struktur bumi di bawah? Sebab cikgu tahu, ramai para pelajar kat sini yang sebenarnya dilupa. Cikgu sebenarnya kita ni belajar benda ni masa bulan 6 hari tu, bulan 7 hari tu. Jadi kita dah lupa cikgu. Dah lupa. Jadi sila bantu. Sila bantu eh. Okey. Baik, contoh macam contoh macam apa yang Zahra dan Santosh dah bagi tahu, iaitu kerak bumi ialah lapisan bumi yang paling keras
gate yang paling keras dan paling pepejal lah, maknanya dalam bentuk dan pepejal, berbentuk pepejal. Kemudian lapisan ini juga kita boleh ambil lagi, lapisan ini mempunyai mempunyai hidupan, hidupan, okey. Kemudian ada Lily, betul ke ejaan kamu tu? S-I-A-L ke S-I-L-A? Betul ke? okay, betul. Okay, so baik, siapa yang masih ingat lagi tentang kerak bumi, mantel dan juga teras bumi? Siapa masih ingat? Siapa yang dah lupa? Ingat. Baik, siapa yang dah lupa? Tak apa, kita sama-sama. Siapa yang dah lupa? Just terus terang je lah. Okay, baik. Ramai yang dah lupa. Betul, tak apa. Cikgu faham sebenarnya. Memang bukan senang nak ingat sekaligus. Okay, tak ada pelajaran yang simply belajar sekali terus ingat. Tak ada, tak ada. Okay, dia kena berulang-ulang kali. Tak apa. Cikgu faham, ramai yang sebenarnya lupa. Tak apa. Kalau macam tu, okay, cikgu akan bukakan buku teks untuk kamu dan kita lihat berkaitan dengan dengan kerak bumi itu sebenarnya. Okay, jadi kita lihat berkaitan dengan kerak bumi sekarang. So, cikgu akan bawa kamu, betul ke tu? Okay, jom kita tengok. Okay, baik. Ini bab yang kelima. Okay, jom kita tengok. Inilah dia, struktur bumi. Okay, inilah dia. Baik. So, struktur bumi, okay, terdiri daripada tiga lapisan, iaitu kerak bumi, kemudian juga mantel dan juga satu lagi iaitu teras bumi. So, kerak bumi, mantel yang besar ni, kemudian teras luar dan yang ini adalah teras dalam. Okay. Kemudian, okay, dan lapisan kerak bumi ni adalah lapisan bumi yang paling keras dan paling pejal dan terdiri daripada dua lapisan iaitu sial. Bukan sial tu ya. Sial tu maknanya adalah silika campur dengan aluminium. Sebab itu dipanggil sial. Manakala sima ialah silika campurkan dengan magnesium. Jadi ianya adalah sima. So, sial ini terletak di bahagian atas kerak bumi dan membentuk benua, okay, di permukaan bumi. Manakala sima terletak di bawah sial dan juga di dasar lautan. Cikgu, faham tak agak-agaknya korang ni? Okay, faham tak agak-agaknya korang ni? Apa benda ni? Faham tak agak-agaknya? Okay, boleh. Ke cikgu nak tunjuk dia punya gambaran dia. Okay. Okay, gambarannya sebenarnya begini. Ni cikgu tunjukkan sebenarnya. Okay, yang dikatakan sebagai okay, sial dan juga sigma. Sima. Sial dan juga sima. Baik. Dia punya bentuk sebenarnya adalah okay. Cikgu sharekan dengan kamu lah. Jom, kalau kelas geografi ni kita mestilah bergerak kan. Kita pergi tengok peta. Jom kita tengok peta. Okey, baik. Yang dikatakan sial dan juga sigma. Okey, kita tengok eh. Baik. Okey. Okey, ini di atas bumi dan kalau kita lihat, okey, contohnya di Malaysia, kita tengok di Malaysia. Baik, yang dikatakan sial itu adalah tanah yang warna hijau tu, yang maknanya tanah di atas lautan. Dan tanah yang lebih tinggi daripada lautan tu yang timbul itu, itu adalah sial. Okay, tengok TikTok ke? Tengok je, cikgu tak ada TikTok. Okay, manakala okay, yang hijau tu sial, S-I-A-L, maknanya okay, silika campur dengan aluminium. Tetapi kalau kawasan yang kamu tengok warna biru, tengok warna biru kemudian permukaan-permukaan dia tu kan, yang warna biru yang berketul-ketul, yang berkerak-kerak tu kan. Kamu tengok macam ni kan. Yang berketul-ketul, yang bergaris-garis tu apa tu, itu adalah sima.
Ah, ini adalah sima. Ah, yang ini adalah sima. Kalau kamu tanya cikgu, habis tu yang biru ni, yang berjalur-jalur, yang berketul-ketul, yang berkerak-kerak, itu air laut ke? Itu bukan air tau. Yang itu bukan air. Itu adalah dasar laut. Tanah di dalam laut. So, tanah di dalam laut itu dipanggil sima. Ah, nampak tak? Tanah di dalam laut tu, ah, itu adalah sima. Dan memang, kalau kamu perhatikan betul-betul, memang dia berbentuk begini. Dia punya dasar tu memang ada jalur-jalur dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kadang-kadang jalur-jalur ini okay, pernah dilalui oleh pernah dilalui oleh kapal selam, kemudian pernah berlaku gempa bumi, pernah gempa bumi bila gempa bumi dia bergerak. So dia lurus bergerak. Dia berlari tanah tu. So dia ada garisan-garisan begitu. Jadi pernah berlaku gempa bumi. Yes, betul. Nampak tak? So dia bergaris-garis macam tu. Okey. Dan mungkin juga kesan laluan dan juga untuk pengetahuan kamu di tengah-tengah laut kadang-kala, bukan kadang-kala, selalunya ada kabel-kabel, okey, kabel-kabel kabel-kabel internet. Sebenarnya kabel-kabel internet, okey, yang katakan kabel internet daripada Malaysia dia boleh sambung, dia lalu dalam laut sampailah ke China, sampai ke Taiwan, sampai ke Jepun. Dia sambung melalui, dia letakkan di dalam laut. Sebab itu tak mustahil bila ada jalur-jalur macam ni. Sebab kadang-kadang kabel-kabel internet juga akan melalui tengah-tengah laut. Kabel-kabel telefon, kabel internet. Dan kamu tengok ni, nampak tak? Permukaan dalam laut yang ada berbukit bukau tu. Ada yang menjadi pulau, ada yang menjadi bertenggelam dalam laut. So ini semua adalah sebenarnya permukaan bumi. Ini dipanggil sima. Ini sima. Okay. So inilah dia sima. Nampak tak? Fuyo. Itulah. Fuyo. Nampak tak? Berjalur-jalur kita punya dasar laut. Berjalur-jalur. Okay. Nampak tak? Dan di tengah-tengah laut ni. Ini apa tengah-tengah laut ni cikgu? Nak tengok tengah-tengah laut ni apa? Inilah dia. Hawaii. Kan? Kepulauan Hawaii. Honolulu, Lihu, Lahaina. Kan? Okay. Dan juga Kailua, Kona. Kamu nak tahu ya, Hawaii sebenarnya ada orang Melayu tau. Orang Melayu pun ada, orang Jepun pun ada sebenarnya. Kenapa laut besar sangat? Okay. Kenapa laut besar sangat? Okay. Kita dah belajar Okey, berapa peratus bumi ni, berapa peratus dia punya lautan? Berapa peratus dia punya lautan? 70%, betul tak? Kamu tahu tak Betul, memang betul 70%. 70% air bumi kita, 70% air, 30% adalah tanah, daratan. Dia sebenarnya sama macam manusia. Manusia, badan manusia 70% air. Okey, dan 30% adalah kita punya tulang dan juga daging. So dia sebenarnya sama, tubuh badan kita dengan bumi sama sebenarnya. Baik, cikgu kenapa cikgu saya cakap air 85%, darat 29%. Lily, cuba bagi tahu cikgu, 85 campur 29 jadi berapa? 85 campur 29 jadi berapa? Tak ke 100 lebih? Macam mana boleh jadi 100 lebih per 100 tu? Kan? Mesti cikgu kau salah. Kan? Macam pelik je kiraan tu kan? Baik. So Santosa tanya, cikgu kenapa air tak melempah kalau ada graviti? Memanglah ada graviti. Sebab bila ada graviti itulah air itu berada di atas permukaan bumi tu. Dan juga silakan. Dan Aizulakan, silakan. Dan juga air laut ni dia bergerak mengikut tarikan bulan. Tarikan bulan. Contohnya macam mana dah buat contoh. Okey. Contohnya ni bumi. Ni contoh ni bumi, kemudian ada bulan. So bila bulan tu bergerak, okey, air laut akan ikut bulan bergerak. Diikut maknanya di mana air tu akan tertarik ke atas.
So di mana kawasan yang bulan tu lalu, maka air itu akan bergerak banyak. Maka kawasan itu mengalami air pasang. So kawasan yang dia tinggalkan itu menjadi air surut. Ah, jadi dia ikut tarikan, tarikan bulan. Ya. Ya, itu. Ah, kenapa tanah daratan sikit sangat? Ah, itu boleh rujuk kepada kepada bab 2 sejarah tingkatan 1, iaitu zaman air air batu. Di mana zaman air batu kita tahu bahawa glasier. So pengglasieran telah mencairkan air batu menyebabkan banyak air tenggelam. Ya, betul. Sekejap eh. Wan, 10 minit lagi, 10 minit lagi aku ada kelas. Okay, bye. Okay, so pengglasieran sebab itu. Ya. Yeah. So nanti kalau kita memanaskan bumi lagi, kalau kita asyik gunakan pembakaran terbuka dan sebagainya, satu hari nanti ais-ais ini, ais-ais yang ada di kutub utara akan cair. Begitu juga ais-ais yang ada di kutub selatan ini juga akan akan cair. Banyak ni. Bila cair semua ni, maka air laut akan naik dan kita semua akan tenggelam. Sebab itu, kita kena mencari tenaga alternatif. Jangan lagi pembakar, buat lagi pembakaran terbuka. Jangan lagi gunakan petrol untuk menggerakkan kenderaan. Ya, bukan semua cikgu. Ya, betul. Jadi kita kena beringat daripada sekarang, janganlah kita gunakan petrol. Kalau boleh, kalau boleh kita guna naik basikal, gunalah basikal. Jadi gunakan yang yang tidak melakukan pembakaran. Kita guna elektrik ke dan sebagainya. Jadi inilah dia nak tunjukkan sebenarnya apa. Yang itu kita nak tunjukkan, sebenarnya nak tunjukkan iaitu berkaitan dengan sima dan sial. Okay, so cikgu repeat balik. Sima yang mana? Sima yang di dalam laut, tanah dalam laut. Yang sial tu iaitu di atas tanah, iaitu silikon dan juga dan juga aluminium. Sebab itu silikon dan aluminium jadi sial. Manakala silikon dan magnesium dipanggil sima, iaitu tak ada apa, tanah di dalam lautan. Boleh faham eh? Okey, itulah dia. Bagus. Bagus para pelajar boleh refresh balik. Kan. Baik. Kemudian mantel. Mantel ni okey, di bawah lapisan kerak bumi, okey, 2/3 jisim bumi, okey, dan dia sifat dia adalah pepejal. Okey, sifat dia memang pejal juga, tetapi lapisan luarannya bersifat separa cecair, maknanya separuh cecair. Silakan Ain Zulaika. Okey. Itu di mantel. Nanti akan tenggelam ke? Sorry. Okey. Ya betul. Kalau semua ais kat kutub utara tu mencair, maka daratan kita akan tenggelam. Ya betul. Daratan kita akan tenggelam. Yes. Okey. Dan teras bumi adalah lapisan yang paling dalam. Inilah dia teras bumi. Mengalami tekanan yang kuat dan juga suhu yang sangat-sangat tinggi, terbahagi kepada dua, iaitu teras luar dan juga teras teras dalam. So inilah dia. Mantel. Sorry, ini mantel. Sekejap cikgu betulkan. Okey, ini mantel. Okey, separa cecair ini. Dan yang ini adalah teras bumi. Teras bumi ada dua, teras luar dan juga teras teras dalam. Dan bermakna di sini, okey, nota-nota berkaitan ini yang kamu boleh masukkan dalam dalam latihan tadi. Dalam latihan tadi, iaitu tentang kerak bumi, mantel dan juga teras bumi. So, cikgu dah explain kat situ, bermakna rasanya kita tak perlu isi lah kot. Okey, kita boleh proceed kepada kepada bentuk-bentuk latihan yang seterusnya. Okey, kita nak teruskan kepada latihan ini ya. Okey, lengkapkan jadual berikut dengan jawapan yang sesuai, iaitu daratan yang sangat luas dan dikelilingi air laut dengan pelbagai bentuk muka bumi. Ini bentuk muka bumi apa ni? Bentuk muka bumi apa ni? Bentuk muka bumi apa? Daratan yang sangat luas dikelilingi air laut dengan pelbagai bentuk muka bumi. Kalau kita lihat di sini. Benua. Ya, betul. Kalau kita lihat, ianya adalah berkaitan dengan benua.
inilah dia benua. Okey, benua ada berapa? Ada 7 benua. Okey, ada 7 benua eh. Jadi sebab itu daratannya sangat luas, kata kunci dia sangat luas. Kemudian juga ianya adalah dikelilingi air, laut dan pelbagai bentuk muka bumi, itu dipanggil benua. Dan dalam dunia ada 7 benua. Okey. So benua. Kemudian kawasan perairan di permukaan bumi. Kalau ada kawasan air di permukaan bumi, itu dipanggil apa? Lautan. 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 Dan juga kawasan laut yang sempit memisahkan dua daratan atau pulau-pulau, itu selat. Selat. Itu dipanggil selat. Kalau kamu confused, kita boleh tengok pada nota ini. Ini dalam, bukan nota, ini dalam buku teks eh. Ini benua. Kemudian juga di sini ada lautan. Ada lautan. Kemudian juga kita ada seterusnya, iaitu kita ada pinat. Pinat ni. Pinat mesin ni. Pinat. Sini. Okey. Pinat duduk dengan ayah. Pinat duduk dengan ayah. Okey. Baik. Duduk diam-diam. Okey. Baik. Pinat. Kat sini. Kat sini. Pinat. Okey, baik. Baik. So, itu berkaitan dengan selat tak banyak eh. Dia tak nak cakap okey. Selat tak banyak. Ada Selat Melaka dan juga Selat Tebrau. Dan satu lagi selat iaitu Selat Inggeris. Pernah tengok Selat Inggeris? Selat Inggeris memang besar tau. Okey. So di sini tanah yang memisahkan dua kawasan tanah daratan ataupun pulau yang ini Melaka Strait. So ini adalah selat. Laluan laut yang sempit. Ini Selat Melaka. Okey. Kemudian yang di bawah ni ada Selat Tebrau. Selat Tebrau ni lagi sempit. Di antara Johor dengan juga Singapura. Di sini. Mana Selat Tebrau? Ni Johor Strait ni. Okey, Johor Strait ini Selat Tebrau. Tetapi kalau dalam dunia, antara selat yang terkenal ialah Selat Melaka dan juga satu lagi iaitu Selat Inggeris. Iaitu di manakah Selat Inggeris? Iaitu di kawasan United Kingdom ini. Di manakah Selat Inggeris? Inilah dia. Ini yang dipanggil English Channel. Okey. Di sini English Channel ni inilah dia dipanggil Selat Inggeris. Selat Inggeris eh. So dia di antara Britain, di antara England dan juga kawasan-kawasan di sini, iaitu di kawasan France, England dengan France. Sebelah-sebelah je. Tapi dipisahkan oleh Selat Inggeris. Inilah dia Selat Inggeris. Dan walaupun kita nampak dia macam sempit kan, tapi sebenarnya dia jauh eh. Selat dia ni memang jauh, jauh lagi daripada Selat Melaka. Contohnya kalau kita lihat di sini, okey, di antara sini hujung ni sampai hujung sini 42 km. Bayangkanlah jauh dia 42 km. Memang itu yang jarak yang paling dekat. Ini Selat Inggeris. Kalau Selat Melaka, dia tak sesempit itu sangatlah. Kalau kita tengok Selat Melaka, di antara yang ini kan, Selat Melaka ni yang paling hampir, kalau kamu boleh kira, iaitu daripada sini sampai sini. 47-45. Dan yang paling hampir pun ada lagi, yang paling hampir iaitu di sini. Iaitu di kawasan Johor ni. Di sini dengan sini 17 km, kemudian sampai sini. Jadi antaranya ini adalah dipanggil selat. Laluan lautan yang sempit di antara dua tempat. Di antara dua daratan
Dan yang lain-lain ini adalah pulau-pulau serta ini adalah lautan. Ni Arabian Sea, Laut Arab. Ini Laut India apa? Laut Bengal. Selat Benggala. Kemudian ini Laut Andaman. Dan yang besar ini adalah Lautan Hindi. Lautan Hindi lah yang dikatakan sebagai tempat di mana kapal terbang MH370 terhempas. Kan? MH370 terhempas di Lautan Hindi dan dikatakan dia terhempas di kawasan ini. Okey, mungkin ada di kawasan Cocos ataupun Killing Island ataupun juga mungkin di bahagian British Indian Ocean Territory kat sini ataupun di bahagian Maldives. Somewhere around here. Sampai sekarang tak jumpa. Ya. Sampai sekarang tak jumpa. Okey, dah daripada 2014 sampai sekarang. So sampai sekarang dia tak jumpa lagi. Dia kata mungkin kapal terbang tu somewhere around here. Somewhere around here, so dia tengah cari lagi. Di manakah kapal terbang itu? Okay, jadi mungkin tak lama lagi cikgu akan cari satu simulator untuk bawa kapal terbang untuk pergi terbang ke Lautan Hindi untuk tengok kod-kod mana tahu jumpa. Kan, cikgu nak beli simulator tu. Nak beli simulator, so main simulator lah kan, terbang pergi ke Lautan Hindi. Microsoft Airplane macam tu. Pandai Iman Hakimi kan. Yang baru sekali pada realistik. Oh, iya ke? Terbaik. Nanti cikgu cari. Nanti cikgu buat. Hilang. Crash site lah. Nanti cikgu buat live. Buat live kat Facebook. Buat live, korang join. Kita terbang sama-sama. Okey tak? Kita terbang sama-sama pergi ke. Kita terbang naik kapal terbang betul lah. Nanti Dia Widian, siapa lagi? Zahra. Pravin jadi pramugari ya. Sila bawa air okey dalam kapal terbang macam tu. Okey. Okey. <Iman. laughs> Okey, Zahra pun bawa. Okey. Okey. Okey, menurut perintah tuanku. Okeylah.